Bahwa di Pegambar Ipogentan nampaknya kali ini dari nomor punggung 5 saudara Iksan si ganteng kolam akan melakukan servis yang pertama di sejarah kolam. Angkat Iksan pasti dari penerima nomor 7 lama tinggi tunggu usaha sedikit nampaknya dan dari penerima di sana lama tinggi di saya merimpun itu rumah saya nampaknya pukulan yang tidak bisa melewatinya tunggu poin kembali berpenuh ini kosong. Ini dari juga dengannya Alzana angka dah sudah lakukan. Ini dari salah satu tim ini berhati. Dari itu membayar kesalahan yang dilakukan dari para pemain untuk peta itu untuk peta kali berbilang dari itu sama. Ini sama kali ini set acak acak dari itu peta satu dua angka tidak lakukan. Masih dari terima nomor tujuh dalam yang tinggi itu belum lakukan. Sayang ribu sayang makanya itu bukan bisa dapet itu kurang sempurna poin kembali pertama menjadi 2-0 nomor punggung 6 5 sebentar Bayu masih bisa diterima di sana lama lagi ini untuk buku manis siluman dan ada ais poin kembali berpindah menjadi 2-0 timang ais nomor punggung 3 angka sudah lakukan bisa diterima di sana lama lagi ini untuk ais dan bisa diselamatkan terima aji dan lama lagi ini untuk kenyataan yang sangat sempurna mantan yang dari semangat rahmat indah kembali berpindah berpindah 3-2 perumisa barang rahmat teman-teman pun sebentar 1-2 apa rahmat masih bisa diterima nomor 7 bisa dalam waktu ini nomor 6 menerada sepenuhan yang dilakukan dari para pemain untuk bentar itu juga kontak baru terdunda menjadi 3-1 satu poin empat dapi masih bisa diterima di sana lama tinggi di atas suatu syarat sempurna nampaknya dari para pemain genta baru kembali di berpindah menjadi 4-3 Haji si ganteng kolam angkat sudah lakukan kali ini masih bisa diterima dari belakang sana lamungan tinggi sampai sedikit penyelamatan saja sedikit diterima dengan santai lamungan tinggi juga santai masih dikembalikan secara lamungan tinggi juga kembali bertambah ke 5-3 habis dengan senyumannya angkat sudah lakukan masih bisa diterima di sana lakukan ke sana saya katakan sedikit nampaknya bola terlalu melebar keluar lapangan mulai lawan salah satu pemain dari klub bentar itu poin kembali terpilih menjadi 4-5 angkat lima nomor 26 kali ini gini angkat sudah bisa diterima lambungan tinggi sebuah tak terlaksan jadi matak santet nih bisa diterima di sana lama tinggi hipus sangat terlak dari matak dari saudara Iksan poin kembali berpindah menjadi 6-4 dari set ancang-ancang bayar Rifki 1-2 angka Rifki bisa diterima di sana pun ada lama tinggi bisa diterima lemah tak tidak tak menambahkan lawannya dan saudara Akbar poin kembali terkena di 5-6 Akbar si ganteng kalem dalam nomor 21 nya angkat Akbar diterima di sana lama mengerti ini di pohon saya kata masanya kayaknya tidak bisa melewati saya sekali bukan saudara Rudi itu betul kembali bertambah menjadi 6-1 sama Akbar timang sebentar Akbar masih bisa diterima dari belakang di sana lama tinggi itu dua sekali itu pukulan dari saudara Angga itu bulat dan kembali berpindah dari 7-6 ibu genta timang angkat ibu genta bisa diterima di sana lama tinggi saja sedikit kembali yang begitu manis senyuman dari saudara Azena boleh kembali berpindah tujuh sama kami Kaisar Sakti 2 angkat timbang nomor 7 angkat oke masih bisa terima Haji sampai bisa diterima lagi buat ini Kaisar diterima dengan santai ya lama tinggi di pulang sakit celak jadi mata lagi-lagi dari para pemain info kita saudara Rahmat poin kembali berpindah 8-7 set ancang-ancang angkat tinggi-tinggi info kita masih bisa diterima di sana lama tinggi di pool sedikit saja bisa diterima di sana lama tinggi di pool Adis pukulan yang begitu manis senyuman dari saudara Adis hingga mengakibatkan poin kembali bertambah 9-7 set ancang-ancang kali ini si Kapo yang berasal dari Bojong Menye angkat yang banyak terlalu melebar
ke lapangan, 5 poin kembali bertemannya 8-9. Nah, 8-9 kali ini saudara Azena angkat saudara dan kembali bisa diterima di sana lama tinggi itu. Kemang-kemang kembali dari Kogenta itu tadi berangkat dengan lakukan diterima Kaisar lawan tinggi sesat ketelak hidapi lalu dikembalikan sama mati di sana kenapi bisa diterima di sana lalu tinggi di bungkutin kecek saja sedikit bisa diterima di sana lalu langsung ke depan maksudnya tapi kali ini tidak bisa diselamatkan dengan sempurna poin kembali terpilih salah tahun 11 18 kali ini sepanjang-panjang dari saudara Ais timang 1-2 angkat 3 lagi walau saya terlalu terburu-buru hingga poin kembali terjunan menjadi 12-8 kali ini sepanjang-panjang dari namun poin angkat saudara bisa diterima lama tinggi di bunga merenang masih bisa diselamatkan di sana bisa ditekelan sedikit ke depan dengan sampahnya datang ke 6 pemain dari Hugo hingga poin kembali terpindah 13-9 kembali dari si ganteng kalau itu angkat bisa diterima di sana lama tinggi di buku nomor 6 kembali masih bisa dikembalikan nampaknya ada semua pelanggaran sayang beribu-ribu sayang dari sebar aura poin kembali terpindah 10-13 timang-timang sebentar 1-2 angkat 3 lakukan masih bisa diterima di sana lama tinggi di saat kecil yang sekembali ini perangkatkan dari nama kebutuhan 5 saudara Iksan dan kembali bertambah berkembang di 14-10 Adi si ganteng kalau bisa diterima lamongan tinggi di jawaban yang sangat sempurna dari saudara Didi poin kembali terkena 11-14 Didi si ganteng kalem dengan versi namun kebutuhan namanya angkat sudah lakukan masih bisa diterima di sana lawan Didi saat kekeliling saya Didi bisa dikembalikan tapi ada sebuah pelanggaran lagi-lagi dari saudara Alma poin kembali terpindah pertama menjadi 12-14 Didi 1-2 angkat Didi nampaknya terlalu lepas hingga poin kembali terpulang ke 15-12 seancang-ancang dari saudara Ripki si ganteng kolam dari bocah ini angkat di pekerja diterima di sana lama hati di buku bisa diterima di sana lama hati di buku dan yang ke depan apa yang mengamai lawan salah satu pemain dari itu hingga poin kembali terpulang ke 16-12 seancang-ancang kembali dari saudara Ripki info pentas 1-2 angkat Ripki bisa diterima di sana dan mati dibungkus sedikit saja Kaisar luar biasa nampaknya kali ini pukulan dari Kaisar itu jatuh kembali bertek 12-16 akbar kali ini akbar sudah lakukan masih bisa diterima dan tindakan sana lama tinggi dibungkus sedikit saja masih bisa selamatkan di sana langsung saja ke depan diterima lagi selamatkan tinggi dibungkus pukulan yang sangat luar biasa dan sebelah Iksan ia pun kembali terpindah menutup seancang-ancang kali itu tetap timang-timang saudara Allah angkat Allah diterima di sana dan mati hubung Kaisar bisa dikembalikan nampaknya kali ini amukan sudah bisa kecapan yang begitu manis dari saudara Alzena kembali diperangkat kembali berpindah
Siapakah yang akan dituju dari saudara Bayu kali ini? Satu, dua, angkat Bayu.
sayang sekali nakanya terlalu lemah hingga pun kembali berpunah gigi sama ini sama hari sepancang-ancang akan dilakukan dari nomor punggung ketiga saudara Ais bisa diterima di sana lakukan tali itu sampai sedikit saja nampaknya kali ini sakit celak jadi mata kembali dari saudara Rahmat poin kembali berpindah begitu dua gigi Rahmat si ganteng kalem yang berasal dari pojok meja itu angkat sudah lakukan bisa diterima di sana lama tinggi di putut bisa dipenuh sampai lagi sayang sekali nampaknya hanya terbengong membiarkan bola jatuhnya di tempat yang kosong poin kembali berpindah begitu dua sama dua sama dua sama kali ini saudara Dapi timang timang Dapi satu angkat tiga lakukan diterima di sana lama tinggi di nampaknya kali ini pukulan dari saudara Angga membayar kesalahan yang dilakukan dari para pemain itu gentar poin kembali berpindah 3-2 Ajis nampaknya angkat sudah bisa diterima di sana lama tinggi dipukul sedikit saja sayang sekali nampaknya yang tidak ada orang yang bisa menyelamatkan bola dengan sempurna poin kembali berpindah menjadi 3-3 kali sepancang di saudara Didi diterima Ajis lamungan tinggi Bayu dipukul diselamatkan Liza lawan ini kembali bisa bisa diselamatkan langsung sedangkan yang tidak dimangka acam dengan sempurna nampaknya kali ini baru para pemain gentar ia pun kembali bertambah menjadi 4-3-1-2 angkat siapa yang akan dibunuh dari Didi masih bisa diselamatkan Liza lawan tinggi dibunuh sampai langsung iyalah nampaknya dari pulang besar Ricky mengenai dengan salah satu pemain dari Gendutel poin kembali berpulang di 4 sama kembali sepancang lama pulang 2 Ricky Ibu Genta itu angkat sudah masih bisa diterima di sana lawan ini disantai sedikit saja masih bisa diselamatkan di sana lawan ini dikatakan Aji pekatek yang begitu manis-manis senyuman dari saudara Aji si A.A. Mulet itu hanya poin kembali berpindah tiga utama jadi 5-4 kembali sepanjang-anjang Riki bisa diterima di sana lamuan tinggi santai kelami sedikit bisa diterima tapi miskomunikasi nampaknya dari para pemain Kogenta itu hanya poin kembali berpindah 5-5 kembali sepancang-ancang akan dilakukan dari para pemain DK saudara Akbar dengan nomor punggung satunya Akbar masih bisa diterima di sana lakukan tinggi masih merobos kebenungan yang dilakukan dari para pemain DK dari saudara Iksan itu poin kembali terpindah di 6-5 saudara Angga kali ini yang membunyi senyuman manis angkat bisa diterima di sana lakukan tinggi nampaknya pengamatan bola yang sangat luar biasa diperagakan dari saudara Ricky poin kembali pertama ini 7-5 Angga si tampan rupawan angkat sudah lakukan masih bisa diterima di sana tapi penerimaannya kurang sempurna poin kembali pertama 8-5 sepancang-ancang kali si Pak Boy yang berasal dari Bojong Minyu saudara Angga nomor punggung 4 si A.A. Raja Gomal nampaknya terlalu melebar keluar lapangan poin kembali berpindah menjadi 6-8 kali sepancang-ancang dari si Pak Boy yang kembali berpindah bersiap-siap bisa satu angkat tidak lakukan diterima Aji selamat ini Iksan gambar menunjukkan tarinya dari saudara Iksan poin kembali terpulang jadi 9-6 kembali sepancang-ancang Iksan si ganteng kalem dengan versi nomor 5 nya angkat tinggi-tinggi Iksan diterima di sana lamungan tinggi dipukul bisa diterima Iksan lamungan Bayu diketek langsung saja ke depan manis tapi bisa diselamatkan lamungan tinggi disontekkan sedikit ke depan diterima di sana lamungan tinggi disontek bisa diselamatkan lamungan sudah disontek penyelamatan dengan santainya masih bisa diterima di sana lamungan tinggi dipukul ada sebuah pelanggaran nampaknya kali ini hingga poin kembali terbawa jadi 10-6 kembali sepancang-ancang dari saudara Iksan angkat ini demi Iksan diterima dengan santai dari saudara mati sampai sedikit diterima Bayu mati dipukul luar biasa nampaknya tapi kali ini bisa dibendung dengan sempurna pukulan bersama Bayu poin kembali berpindah 7-10 sepancang-ancang kali ini angkat sudah lakukan bisa diterima di sana mati ibu Iksan
ada sudah pelanggaran nampaknya saudara-saudara. Iksan diketik yang kurang sempurna, dua pukul ingat pun kembali pertama 8-10 kali ini dari Alazena angkat bisa diterima lagi di bulu. Sayang sekali nampaknya kali ini bendungan yang roto, hukuman yang sangat luar biasa dan sudah rahmat ingat pun kembali berpindah menjadi 11-8. Bayu angkat si ganteng kalem itu bisa diterima di sana. Lapangan tinggi dipukul sedikit saja bisa dikembalikan. Lapangan sudah dipukul dari nomor 2 bisa diselamatkan di sana. Yang tadi kejar sontek lagi ke depan maksudnya, tapi kali ini kurang sempurna. Celan demi celan dari para pemilik kenta itu poin kembali berpindah 9-11 kembali sepanjang dari nomor 3 angkat sudah lakukan bisa diterima di sana. Lapangan tinggi dipukul. Nampaknya kali ini pukulan dari selar rahmat begitu manis-manis senyuman dari selar rahmat ingat pun kembali berpilih 12-9 rahmat angkat kembali kali ini masih bisa diterima di sana, tapi kali ini kurang sempurna nampaknya bola pertama yang dilakukan dari para pemain DK itu poin kembali bertambah gitu 13-9 rahmat si ganteng kalem sudah lakukan luar biasa kembali dari saudara rahmat poin kembali bertambah menjadi 14-9 wasit menghentikan dulu sejenak karena ada salah satu official ingin menasihati para pemain yang bertanding dari bola ditegang dari saudara Rahmat. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Kembali pertandingan segera dimulai kembali kami. Bola kembali masih dari si ganteng kalem yang mempunyai paras begitu tampan angkat Rahmat diterima di sana lagi kan tinggi bisa dibendung dengan sempurna saat eksak kecelak jadi matak lagi kan tinggi di hukuman yang sangat luar biasa dan sudah Riki poin kembali tertambah menjadi 15-9 Rahmat dengan nomor 8 nya kembali angkat diterima di sana lalu mati setan kali ini cukup manis sampaikan dari saudara Akbar itu poin kembali berpindah 10-15 dari nomor 2 tapi diterima lalu Bayu di bawah pukulan yang begitu manis-manis senyuman dari saudara Angga poin kembali berkenal lebih 16-10 dari AA Mulet setara habis angkat sudah bisa diterima di sana lewat tinggi di datangnya nampaknya kali ini pukulan dari saudara Abdu poin kembali berkenal lebih 11-16 set ancang-ancang kembali dari negeri 1-2 angkat 3 lakukan tinggi diterima di sana lewat tinggi di saat sayang sekali nampaknya kali ini miskomunikasi hingga poin kembali berpindah menjadi 12-16 Didi timang-timang anakku sayang angkat Didi diterima di sana lamongan tinggi di pulau nampaknya kali ini masih bisa diselamatkan tapi penyelamatan yang kurang sempurna kembali diperagakan dari sana Angga poin kembali pertama jadi 13-16 Didi angkat sudah bisa diterima di sana lamongan tinggi di pulau anak kebetulan itu nampaknya kali ini pukulan dari saya Ridki luar biasa sekali hingga pun kembali terpindah menjadi 13-13 Ridki si ganteng kalem yang dipunyai senyuman begitu manis angkat Ridki bisa diterima di sana dan mau tinggi di pukul bisa diterima dengan santai dalam mau tinggi di pukul Ridki sayang beribu sayang kali ini pukulan yang terlalu melebar keluar lapangan hingga pun kembali terpindah menjadi 14-14 diterima dengan santainya di sana lambung tinggi di bulu Iksan bisa diselamatkan langsung saja melambung di bulu Agis lagi pukulan yang sangat luar biasa dari para pemain itu gentar hingga pun kembali berpindah 18-14 Angga kali ini 1-2 Angga angkat sudah bisa diterima di sana lambung tinggi nampaknya terlalu lemah poin kembali bertambah 18-14 dan saudara Angga si tampan rupawan dengan jersey nomor 24 yang angkat Angga diterima di sana dan sudah dipukul
pasti dikembalikan, tapi pengantaiannya sangat luar biasa lagi kali ini dari saudara Rahmat. Dan kembali di pertama 2014 angka dalam bali si Raja Gomba yang berasal dari Bekong Meni itu angkat masih bisa diterima di sana lapangan tinggi itu cukup. Kelamatan bola yang sangat luar biasa dan sudah habis poin kembali pertama menjadi 2014 kembali wasit menghentikan dengan sekenak pertandingan yang sangat seru antara The Case yang berhadapan langsung dengan IPA Wanda. Kembali wasit sudah melihat pertandingan segera dibawa kembali pemain sudah kembali di dalam lapangan kembali dari saudara Angga masih bisa diterima di sana lalu kaki pukul kehilangan salah satu pemain dari saudara Iksan baik kembali terpilih di 15-27 atas dari Tuke diterima di saluran tinggi di pukul Iksan luar biasa kembali menunjukkan tarinya poin kembali berpindah 22-15 Iksan si tampan rupawan dengan jersey nomor 5 nya angkat tinggi-tinggi Iksan terlalu lemah hingga poin kembali berpindah menjadi 16-22 16-22 kembali Alazena timang-timang sebentar Alazena masih bisa diterima di sana lamuan tinggi sedikit saja Rahmat nampaknya kali ini membayar kesalahan yang dilakukan daripada pemain itu entah poin kembali berpindah 23-16 saudara Bayu nampaknya akan melakukan servis dari itu entah Bayu diterima di sana lamuan Alazena dipukul sedikit saja nampaknya kali ini sempetkan yang sangat luar biasa dari saudara Dati hingga poin kembali berpindah 17-23 siap ancang-ancang dari nomor 23 kali saudara Ais diterima di sana lambungan Bayu di bola Rahmat pukulan yang begitu manis-manis senyuman dari Rahmat juga poin kembali berpindah di 4-17 angkat Rahmat lambungan tinggi di bola sedikit sakit terjadi mata kenampaknya lambungan tinggi di bola sakit kenampaknya terjadi mata kenampaknya di bola habis diterima lambungan tinggi di bola bisa dikembalikan langsung ke depan lambungan Bayu di bola ada sebuah pelanggaran nampaknya dari saudara Bayu itu poin kembali berpindah bertambah menjadi 18-24 18-24 kali ini siap ancang-ancang dilakukan dari saudara Dati 1-2 angkada Dati bisa diterima di sana lawan tinggi ini pun aji sayang sekali nampaknya pukulan yang kurang sempurna dapat dibendung dengan kokoh poin kembali bertambah 19-24 tapi si tampan rupawan mengayunkan sayang sekali selesailah set yang kedua kembali dimenangkan oleh Ipo Genta dengan skor 25-19 kita lanjutkan ke set yang ketiga siapakah yang akan memenangkannya apakah dari tim Dukis akan mengejar ketertinggalannya ataukah dari tim Ipo Genta akan menyelesaikan set yang ketiga ini mari kita saksikan bersama-sama setelah pesan-pesan berikut ini.
Ya, kita kembali lagi ke lapangan. Kali ini bola dipegang dari sebelah Bangun nomor 26 dari Pogenta. Akan melakukan servis yang pertama kali di set yang ketiga. Kali ini timang-timang Bayu. 1-2 angkat 3 lakukan Bayu. Bisa diterima di sana. Lakukan alasan ambil peluang sedikit aja. Masih bisa diterima di sana. Lama tinggi dipukul ke depan. Tapi terlalu terburu-buru. Nampaknya kali ini dari sana. Tapi mengepun kembali pertama. Kosong. Timang-timang kembali dari sana, Bayu diterima di sana. Santek lagi, bisa dikembalikan dari sana Haji dengan sempurnanya hingga pun kembali pertama 2-0 kembali sih dari saudara Bayu si tampan rupawan dengan senyuman yang begitu manisnya. Angkat sudah lakukan, masih bisa diterima di sana. Nampaknya langsung saja ke depan, tapi ini kurang sempurna. Poin kembali pertama 2-0. Selatan saja kembali dari saudara Bayu. Timang 1 angkat 3 lakukan. Diterima di sana. Bukan Alzena dibuhul saja langsung ke depan. Tapi kali kurang sempurna pengembalian dari saudara Angga. Poin kembali berkinam dari Gigi. Zep ancang-ancang Alzena bersiap-siap dengan nomor peluang sebelumnya Alzena. Masih bisa diterima di sana. Bukan Bayu dibuhul lagi. Nampaknya ini bukan Rajis tidak bisa melewati net dengan sempurna. Bunga poin kembali bertumbuh tadi 2-3. Alzena akan melakukan servis yang kesekian kalinya. Timang-timang dulu dari Alzena. Angkat Alzena masih bisa diterima di sana. Bukan Bayu di sana. Sayang sekali nampaknya kali ini terlalu melebar keluar lapangan. Poin kembali bertambah menjadi 2-1. Alzena angkat Alzena. Bisa diterima di sana langsung teman. Memanfaatkan dengan sempurna dari saudara ini. Poin kembali bertambah menjadi 4-3. Kembali wasit mampikan dulu sejenak karena ada salah satu ofisial ingin menasihati para pemain yang bertanding antara tim Ibu Kota yang berhadapan langsung dengan tim dari Bukom yang disiarkan oleh YouTuber Jawa Barat ARL Idola Iksan Nur dan Budi Sport. Kembali kali Alzena, timang-timang Alzena bisa dilemari. Servis yang begitu manis-manis senyuman dari Alzena. Poin kembali pertama 5-3. Timang-timang Alzena si tampan rupawan yang mempunyai senyuman manis Alzena bisa diterima di sana lewat tinggi di pukul. Luar biasa kali ini pukulan dari saudara Rizky. Hingga poin kembali terpilih di 4-3. Serap ancang-ancang Angga. Timang 1 angkat 3 lawan Angga. Diterima di sana lapangan tinggi. Ibu pun bisa diselamatkan di sana. Dikejar tapi pengejaran yang kurang sempurna. Nampaknya kali ini dari saudara Kaisar. Itu hingga poin kembali bertambah 5 sama Angga. Serap ancang-ancang kali ini mantan dari Nikita Willy angkat sudah lakukan. Masih bisa diterima di sana lapangan tinggi di sana sedikit sakit celaknya di mata dari saudara Bibi hingga poin kembali terkena 65 dari saudara Bibi nomor 26 angkat sudah lakukan. Masih bisa diterima di sana lapangan payu di punggung. Aslinya tidak bisa terbendung dengan sempurna. Kayaknya pukulan dari selaku Ricky. Poin kembali bertelung di nama sama. Asap ancang-ancang dari saudara Ajis. Kayaknya Ajis bisa diterima di sana. Lalu lagi dipukul. Bisa dikembalikan dengan sempurna. Poin kembali pertama cukup. Sepancang-ancang lawan ini dari saudara Ajis yang pernah berselingkuh dengan Luna Maya angkat Ajis. Masih bisa diterima di sana lawan tinggi di bawah saja nomor 4. Masih bisa dikejar tapi pengejaran yang kurang sempurna. Kembali poin berpindah menjadi 7 sama kali ini. Sepancang-ancang dan saudara Dati dengan nomor punggung 2 nya si tampan rupawan angkat timang 1-2 tidak lakukan. Dati diterima dengan santai lakukan payu ini. Wow, nampaknya ada sebuah pelanggaran kali dari saudara Bayu. Sayang sekali hingga poin kembali bertambah menjadi 8-7
banyak kali kemarin dari Boy William angkat daki. Saya terima haji selamat tinggi. Masih tidak bisa terbendung kembali pukulan dari para pemain itu. Kota itu poin kembali bertambah menjadi 8 sama. Timang-timang sebentar 1, 2, 3 angkat lakukan kali ini dari Ripi lamongan tinggi di pukul saja nomor 4. Biasa lagi pukulan mesra apa bu? Poin kembali bertambah menjadi 9, 8. Abu si tampan rupawan dengan nomor punggung 4 angkat diterima di sana lamongan tinggi di samping sakit sewaktu jadi matak lagi tapi merepotkan ke 6 pemain dari DTU. Poin kembali berkembang menjadi 9 sama. Rahmat dengan Dirgi nomor punggung 8 nya Rahmat masih bisa diterima di sana lamongan tinggi di pukul mengalami lengan salah satu dari saudara Bayu hingga poin kembali berkembang 10 sama. Akbar dengan jersey nomor 10 satunya angkat Akbar masih bisa diterima lagi sambungan tinggi di pulung bisa diselamatkan di sana bisa tekel lagi bisa diterima lambungan tinggi dicek-cek saja langsung sedikit terawal lagi dan diterima di sana lagi dicek-cek lagi sakit waktu jadi matak dikejar di sana santek Agis bisa diterima dengan santai lambungan tinggi di suasana poin kembali berpindah menjadi 11-9 dan ini angkat sudah lakukan sayang sekali nampaknya terlalu lemah juga poin kembali berpindah sepanjang acan dari ibu kentak angkat bisa diterima di sana lambungan tinggi di sana kita sayang sekali nampaknya terlalu lemah juga poin kembali bertambah menjadi 11 sama kembali ibu kentak si ganteng kalem akan melakukan servis 1 buah angkat tinggi nampaknya kayaknya terlalu menampung posisi lapangan yang dilakukan oleh saudara Iksan itu hingga poin kembali berpindah 12-11 Kaisar 1 buah angkat bola nomor 7-nya bisa diterima di sana lambungan Bayu di tegak-tegak lagi nampaknya kali ini backup yang dilakukan dari saudara Ricky hingga poin kembali terkinal di 12 sama saudara Bayu imang-imang dari si ganteng kalem angkat Bayu masih bisa diterima di sana lambungan tinggi dibungkus saja langsung di sana masih bisa diterima lambungan tinggi dibungkus sayang sekali nampaknya lagi-lagi pukulan dari saudara Agis kurang sempurna hingga poin kembali terkinal di 13-12 imang-imang dulu sebentar baru saudara Alazena dengan versi nomor 10 tapi nampaknya terlalu lemah juga kembali poin berpindah 13 sama. Angga kembali akan melakukan servisnya imang-imang Angga dengan senyuman yang begitu manisnya Angga tapi servisnya tidak semanis senyuman dari saudara Angga poin kembali berpindah menjadi 14-13 hingga kelas kali ini nomor 26 angkat bisa diterima di sana Iksan nomor tinggi di pulang biasa nampaknya tapi tidak selamatkan santek lagi sedikit ke depan langsung jadi mega tek lagi sakit jadi mata nampaknya kali ini santek panjang begitu hangat pada saudara Iksan hingga poin kembali berkena 14-15 Ajis angkat bisa diterima di sana nomor tinggi di pulang jadi tidak ada yang membuat engkau butuh dalam dan saudara Abu hingga poin kembali berpindah menjadi 15-14 dari Dati timang-timang Dati dengan nomor 22 yang angkat Dati diterima di sana lambungan tinggi di buku sedikit saja misalnya diterima lambungan Alazena di sana kami Kaisar sayang nampaknya ini pukulan dari saudara Kaisar terlalu melebar keluar lapangan poin kembali berpindah 15 sama sepanjang Ricky 1, 2 angkat menengok kanan kiri angkat sudah bisa diterima lambungan ini sakit waktu jadi mata lambungan tinggi dibuat sakit celak bisa dikembalikan sayang sekali miskan dari para pemain lupa hingga poin kembali berpindah 16 sama. Kali ini dari supaya ketemun aku bisa diterima ini dari saudara lambungan tinggi dekat lagi yang begitu manis-manis senyuman dari saudara Agis ia pun kembali terpilih 16 sama. Timang-timang sebentar dari Rahmat diterima di sana tapi penerimaannya kurang sempurna tapi bisa diselamatkan dengan sempurna rumah Agis yang mati ini kandikan dari saudara Rimpi
kali ini bertanda yang sangat luar biasa diperagakan dari para pemain Kopen. Paku dari kembali pertama di 17-16. Imam sebentar rahmat kembali bisa diterima di sana. Tapi lama tinggi santek segera yang sekali lantai tidak ada orang yang bisa menerima bola. Hingga poin kembali berpindah menjadi 17 sama Akmar. Kali ini satu buah akabar angkat sudah lakukan. Diterima di sana lambungan Bayu di puasa kali ini kumpulan dari sebelah Iksan Uboi kembali berpilih jadi 18-17. Imang-imang dari Ibu Kota diterima di sana tapi empat sama kali yang dimanfaatkan dengan sempurna dari saudara Agis hingga poin kembali bertambah menjadi 19-17 kali ini set ancang-ancang sudah lakukan kembali dari Genta masih bisa diterima di sana buat ini Ibu lalu menyamping keluar lapangan kali ini pukulan dari para pemain poin kembali bertambah 20-17 angkat kali ini dari Iksan masih bisa diterima di sana buat ini Ibu Cesar yang sekali nampaknya kali ini pukulan dari Cesar kurang sempurna hingga pun kembali bertambah 20-17 wasit menghentikan dari sejenak pertandingan yang sangat seru antara tuan rumah yang berhadapan dengan Bungkei. Bola dipegang kali dan saudara Iksan bersiap-siap. Iksan satu angkat tiga lakukan Iksan diterima di sana lambungan tinggi bisa ke Kaisar bisa dikembalikan dari sana Angga diterima sayang sekali nampaknya kali ini miskomunikasi dari saudara Angga dengan saudara Agi sehingga pun kembali berkilang jadi 18-20 Kaisar kali dengan nomor 27 yang angkat sudah lakukan masih bisa diterima di sana lambungan tinggi PKT yang sangat sempurna kembali diperagakan dari Genta saudara Iksan poin kembali terkena 20-18 saudara Bayu dengan senyuman yang begitu manisnya angkat nah bisa diterima di sana lambungan tinggi di bawah tapi bisa diterima lambungan tinggi di bawah Adi nampaknya pukulan yang begitu manis-manis senyuman dari saudara Agis poin kembali bertambah menjadi 23-18 timang-timang dulu sebentar satu buah angkat Bayu diterima di sana lambungan tinggi santek toel di sana diterima di sana lambungan Bayu beketek kali ini beketek yang kurang sempurna nampaknya yang dilakukan dari saudara Iksan poin kembali berpindah 18-20 siap ancang-ancang dari Alzena bersiap-siap sudah lakukan masih bisa diterima di sana lambungan tinggi di bulu saja langsung mendapat sedikit dari saudara Ripki tapi mengenai lengan salah satu pemain dari nama punggung kedua itu tidak poin kembali terkirim di 24-19 satu penghabisan dari saudara Angga si tampan rupawan angkat bisa diterima di sana lambungan tinggi di bulu bisa dikembalikan di sana langsung jadi ke depan maksudnya diterima di sana Bayu lambungan tinggi bisa dikembalikan bisa diterima lambungan itu pukul berdua bisa diterima di sana lambungan tinggi di sayang sekali nampaknya pukulan dari saudara Rahmat bisa dibendung dengan sempurna poin kembali berpindah dari 20-24 sepancang-ancang kali ini dari saudara Dedi dengan nama pukulan namanya Angan servis yang begitu manis-manis senyuman bersaudara Didi hingga poin kembali bertambah 20-24 Didi angkat kembali bisa diterima di sana lambungan tinggi disontek sedikit saja bisa diterima langsung ke depan maksudnya disontek penyelamatan sedikit diterima dengan santai lambungan tinggi di buku satu luar biasa hingga menyelesaikan set yang terakhir dimenangkan kembali dari Ipul Kenta dengan skor akhir menjadi 3-0. Kami ucapkan selamat kepada tim